Ya, teman-teman, saya sedang berada di rumah sakit Asyifa dan ini adalah adik kita, anak kita yang tidak berdosa, tapi ini salah satu korban kezaliman dari pihak penjajah dan saya datang ke sini untuk memberikan hadiah amanah dari masyarakat Indonesia melalui teman-teman NPC. Mohon doakan semoga adik kita ini segera sembuh, teman-teman, agar supaya segera pulang ke rumah, teman-teman. Terima kasih. Memberikan solidaritas, kasih sayang, serta memberikan hadiah sederhana dari teman-teman Indonesia, muslim Indonesia. Inilah salah satu bukti kejahatan dari pihak penjajah, dan kita masyarakat muslim Indonesia akan senantiasa memberikan dukungan bagi juri dan anak-anak kita yang ada di Jawa Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, saya sedang berada di rumah sakit Asyifa dan 4 hari terjadi agresi. Banyak sekali warga Gaza, lebih dari 700 yang meninggal dunia dan lebih dari 3.000 yang cedera. Dan saya berada di sini untuk menyapa adik-adik kita yang menjadi korban kekerasan dari pihak penjajah sekaligus menyerahkan hadiah sederhana dari teman-teman masyarakat Indonesia melalui teman-teman NPC. Jadi sekali lagi yang menjadi korban ini adalah anak-anak, lansia, dan warga sipil. Ini adik kita. Assalamualaikum. Kif halak. Ya Allah. Ini teman-teman. Ini adik kita nih teman-teman. Yang tidak berdosa akan tetapi menanggung akibat kejahatan dari pihak penjajah. Dengan demikian, kita hadir di sini untuk memberikan doa, solidaritas dari muslimin di Indonesia. Dan seluruh masyarakat dan juga elemen yang ada di Indonesia. Yuk teman-teman yang ada di Indonesia, kita memberikan doa dan dukungan bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Salah satunya adalah adik kita. Ini adalah korban kekejaman dari pihak penjajah. Sekali lagi, Bang Onim, aktivis kemanusiaan Indonesia yang saat ini berada di Gaza, menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, muslim Indonesia, untuk turut serta memberikan doa dan dukungan bagi saudara-saudara kita di Palestina yang sedang berjuang untuk mempertahankan tanah Palestina. Sekali lagi terima kasih pada ada Fish Abu Huhana. Selamat, salam, assalamu alaikum, insyaallah. Khalikan. Ya Hasyim. Istamaku. هي في هنا ضربة القصف ايش ورحنا شردنا اللي هي ايش اللي هي رحنا شردنا اللي هي ايش الدار اللي قدامنا القصفات وكل ايش Ya Allah. Nih, teman-teman, saya atas nama masyarakat Indonesia, elemen bangsa Indonesia hadir di sini untuk berziarah, bertemu langsung dengan para pasien anak-anak yang menjadi korban kebiadaban dari pihak penjajah. Jadi sekali lagi teman-teman, mereka ini adalah anak kecil yang tidak berdosa tetapi menanggung akibat dari kebiadaban pihak penjajah. Dengan demikian kita Merah Putih Garuda memberikan doa dan dukungan bagi anak kita. Dan kita lihat sendiri teman-teman, saking banyaknya pasien di rumah sakit Syifa, kita lihat sendiri itu satu bed itu ada 2 pasien. Coba kita lihat satu bed itu mereka 2 pasien anak-anak, karena mereka tidak punya tempat atau bed lagi untuk menampung para pasien, saking banyaknya para korban akibat peperangan yang sudah berlangsung selama 4 hari. Jadi teman-teman, doa dan dukungan dari teman-teman dari Indonesia untuk ini hadiah sederhana teman-teman. Abu mewujud.
نائم. يا الله كيف هذا؟ هذا هدية لك. هيا ماشي. هيا ألف سلام. ini teman-teman, seperti yang saya katakan tadi bahwa saking banyaknya pasien yang berjatuhan akibat korban peperangan, satu bed ini, satu bed itu ada dua pasien teman-teman. Satu bed dua pasien karena mereka sedang dilanda krisis obat-obatan dan juga alat kesehatan. Sekali lagi mereka juga membutuhkan bantuan ambulans. Ini hadiah sederhana teman-teman buat adik kita. Ini mereka korban peperangan teman-teman. Hadiah dari masyarakat Indonesia untuk adik kita. Ya Ummu, hati Ummu. Al-salam. Ya Allah, ya Allah. Ini lihat teman-teman. Ini bukti kekejaman dari pihak penjajah. Jadi teman-teman masyarakat muslim Indonesia, yuk kita memberikan solidaritas, doa dan dukungan untuk anak-anak kita nih. Ini kita hadiahnya. Ini jelas kasih batik. في واحد انا هذا في العملية. لحظة لا هات المية راح جريح ما هو الغرفة خلاص جينا بنحارب عليه ثلاثة هذه الغرفة هذا يخرج من